Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Menanam. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membongkar grounding untuk bahan gading kuning ini ya. Ini untuk pembuatannya dari awal saya lakukan grounding dengan program akar gurita. Untuk daunnya sudah hampir semua pecah ya, sedikit lagi karena dari awal sering saya melakukan pemotongan pelepah sehingga sudah terbentuk bonggol yang seperti ini. Untuk groundingnya ini saya menggunakan plastik polybag, dan untuk media groundingnya ini hanya pasir dan sekam mentah. Nah ini pasir ya. Untuk umur bahan tersebut kurang lebih ini sekitar 8 bulanan, 8 bulan hampir ke 9 bulan seperti itu ya. Jadi kenapa umur 9 bulan sudah hampir full pecah daunnya? Karena itu tadi ya, saya sering melakukan pemangkasan atau pruning. Proses itu mempercepat untuk proses pecah daunnya. Jadi teman-teman yang ingin proses pecah daunnya lebih cepat lagi, lakukan secara rutin untuk pemotongan pelepahnya. Oke, langsung saja kita bongkar ini ya. Oke teman-teman,
hasilnya seperti ini ya. Rupanya ini program di atas batu, teman-teman. Saya pun sudah tak ingat ini saya program di atas batu seperti ini. Jadi untuk akarnya 80% sudah mengelilingi batok, dan untuk kondisi akarnya sudah mulai tuah ini ya, warnanya sudah ke kuning, ke coklat-coklatan. Jadi untuk ini akar yang busuk kemarin itu ya, akar awalnya ini sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ini saya buang. Nah, seperti ini. Dan untuk permukaan potnya saya hiasi aja dengan pasir malang nih. Seperti ini ya. Dan untuk batoknya ini penanaman awal sudah saya gosok, dan ini sudah licin mulus, dan ini belum saya pernis dahulu ya. Ini masih ada akar yang belum belum sampai ke bawah, dan ini akan saya empus dahulu. Untuk pemernisannya sekitar seminggu atau dua minggu lagi baru saya lakukan pemernisan. Dan untuk posisi daun yang paling tua akan saya buang ini. Thank you.
saya praktekkan dan hasilnya juga kelihatan. Jadi tergantung teman-teman mau mengikuti atau tidak. Yang penting saya sudah berbagi video pada teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berguna serta menginspirasi buat teman-teman. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jika suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.